Suami Alisa Subandono keciduk di klub malam. Benarkah Dude Harlino sering ke tempat itu? Pantas saja Alisa Subandono kurus hingga alami sakit. Tak sanggup lagi menghadapi, akhirnya Ica angkat bicara terkait perilaku Dude Harlino suaminya kepada dirinya. Seperti apa perilaku Dude Harlino kepada sang istri? Semua dibongkar habis oleh Ica karena kabarnya telah lelah dan memang sudah tak tahan lagi. Benarkah Alisa Subandono sudah tak sanggup dengan Dude Harlino? Simak selengkapnya berikut ini. Diketahui pasangan Dude Harlino dan Alisa Subandono menikah pada tahun 2014. Semenjak keduanya menikah hingga saat ini jarang melihat mereka di dunia hiburan. Sehingga sejak menikah dengan Dude Harlino, Alisa Subandono memang jarang muncul di layar televisi Indonesia. Dude Harlino dan si manis Alisa Subandono keduanya sering mendapat pujian dengan keharmonisannya. Pasangan Dude Harlino dan Alisa Subandono merupakan salah satu pasangan artis panutan di Indonesia. Namun belum lama ini memang pasangan artis ini kembali menjadi sorotan publik. Lama tidak terdengar kabarnya. Keharmonisan keduanya kerap mendapat pujian menjadi panutan publik, namun saat ini menjadi buah bibir masyarakat. Berbagai isu miring prahara rumah tangga antara aktor Dude Harlino dan Alisa Subandono kini makin riuh dibicarakan. Berhembus kabar viral Dude Harlino dan Alisa Subandono akan berpisah. Sontak hal tersebut langsung mengejutkan publik. Kabar kurang mengenakan ini datang dari keduanya. Rumah tangga Dude dan Ica yang telah berjalan 8 tahun diterpa isu perceraian. Apalagi kondisi tubuh Ica kini dikabarkan semakin kurus kering. Aktor tampan Dude Harlino mau tak mau harus rela dikaitkan dengan kondisi Alisa Subandono yang semakin kurus. Sebelumnya menikah, padahal kondisi tubuh Alisa Subandono tak sekurus sekarang dan nampak jauh lebih segar. Banyak yang beranggapan perubahan tubuh Ica menjadi semakin kurus karena ada hubungannya dengan perlakuan sang suami Dude Harlino. Menjadi seorang suami membuat Dude Harlino siap menerima kenyataan dituding menjadi biang keladi di balik tubuh sang istri yang kian terlihat ramping. Lalu benarkah rumor tersebut? Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya. Apakah hanya sebatas retorika dan omong kosong saja? Ya, banyak pihak bertanya-tanya perihal kondisi fisik Ica yang tampak kurus. Apakah disiksa oleh sang suami Dude Harlino? Mungkinkah pernikahan keduanya seperti Lesti Kejora dan Rizky Billar yang sempat berantakan? Perihal isu cerai tersebut tampak terbantahkan dengan pernyataan Dude Harlino. Dude justru bak menghempaskan kabar tersebut dan secara terbuka memuji sang istri setinggi langit. Hal ini terlihat dari unggahan Anyar Dude Harlino di laman Instagramnya dengan foto berisi gambar dirinya dan juga Alisa Subandono. Pada foto tersebut memperlihatkan kedekatan keduanya. Tak lupa senyum manis terukir di wajah masing-masing. Memuji Ica sebagai wanita paling cantik yang terus menjadi penyemangatnya dalam urusan makan dan juga olahraga. Sekian dari video ini.